نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسان نحن من قوم به سكان وبه من حوفهم أمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky Nita, kajian pikir perempuan untuk kita. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Wulan dan juga Bunyai Dewi. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam Mbak Wulan. Kita dapat bertemu di program Vicky Nita dan Vicky Nita kali ini akan membahas seputar Vicky perempuan tentunya ya Bunyai ya. Dengan tema kita kali ini yaitu sholat sunnah Rasulullah. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja Bunyai Dewi bisa memberikan tausiahnya untuk kita semua. Silahkan Bunyai. Kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pemirsa di rumah dan sahabat solihah yang cantik-cantik apa kabar nih? Baik. Sudahkah sholat fardu? Sudah. Sunnahnya? Sudah. Insya Allah ya. Kali ini kita akan bahas sholat sunnah. Kita ngaca apakah sholat sunnah kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat, hari ini saya ambil dari kitab Fathul Muin Bisyarahi Qurratul Aini. Halaman 243, ini kitabnya di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatin nafli wa huwa lughatan az-ziyadah. Fasal mengenai salat sunnah. Secara etimologi sunnah adalah salat sunnah adalah az-ziyadah. Tambahan. Kalau mau dahar, ma'am kan kadang-kadang nambah ya. Nah ini sholat atau ibadah yang pengen nambah ditambahin dengan sholat sunnah. Wa syar'an ma yubasu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Menurut terminologi adalah sholat sunnah itu dikerjakan memperoleh pahala. Tapi kalau tinggalkannya tidak apa-apa. Jadi memang ini tambahan banget dikerjakan, yes. Ditinggalkan, no problem. Enggak masalah. Nah ini sholat sunnah itu ada yang mengatakan tatawu. Al-mandhub. Jadi an-nawafil. Makna lain ya. Al-mandhub, an-nawafil, at-tawu. Jadi tiga nama. Sholat sunnah ada dua sekarang. Kismani ada dua bagian. Kismun latusannu lahu jama'atun. Karrawatib tabi alil faraid. Ada dua sunnah itu. Yang pertama, sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Udah sholat sunnah ya. Tidak disunnahkan untuk berjamaah. Apa itu? Yusannu lil akhbari sahiha al-thabitah fi sunan. Arba'u raka'atin qobla asrin. Jadi ini dari hadis Nabi bahwa ada yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Satu adalah 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat loh ya. Selama ini kita kan 2 kan ya. Jadi ini 4 rakaat sebelum asar. Kemudian arbaun qobla zuhri. 4 rakaat sebelum dan sudah sholat zuhur. Jadi zuhur itu 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian rakaatani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian wa ba'da isya'in,
dua rokaat yang ringan pendek setelah sholat isya. Dua rokaat sebelum isya ada juga. Dua rokaat sebelum sholat subuh. Ini yang kita bilang dengan sholat sunnah ghairu mu'akkadah itu. Yang ghairu mu'akkad itu kan. Jadi ulang ya. Sebelum zuhur berapa? 4. Setelah zuhur 4. Sebelum asar 4. Sesudah maghrib 2. Sebelum isya 2. Setelah isya 2. Sebelum subuh 2. Itu yang kita bilang dengan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Itu pun tidak wajib atau tidak sunnah disunahkan untuk berjamaah. Pemirsa yang di rumah, saya sering bilang sama nenek, kalau nenek itu kan memang waktunya banyak. Karena nenek kan sebentar lagi akan sholat maksudnya gitu kan ya. Saya bilang, Nek, ada sholat sunnah setelah wudu. Sholat sunnah wudu 2 rakaat, Nek. Setelah itu qobliyahnya 4. Zuhurnya 4, ba'diyahnya 4. Lu kok banyak, Neng? Ya kan nenek kan udah enggak ngapa-ngapain kan? Nah, makanya kalau gitu nenek-nenek aja sholatnya banyak. Yang muda tambah banyak, dengkulnya kan masih itu kan masalahnya di situ. Wal mu'akkadu, sekarang mu'akkad. Minar rawatib asyrun. Wa huwa rak'atani qabla subhi. Jadi ada 10 rakaat yang mu'akkad. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Saya ulang ya. Ini yang mu'akkad. Ulang yuk. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi qobliyah isya itu Mbak Ulan, menanyanya tahu nih. Jadi 2 rakaat itu yang sebelum isya masuk ghairu mu'akkad. Dan masih banyak sholat sunnah-sunnah lainnya. Betul, ada sholat duha, witir, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas punya ini. Setelah komersial berikut ini, tetap di program Vikinita, kajian Viki Perempuan untuk kita.